Tuh kan, bener, di sini serem. Katanya sayang. Sayang apaan? Masa ngewarisin hotel kayak beginian sih? Ini sih penghuninya setan semua. Dong, tuh kan bener. Ini sih setan semua penghuninya. Aduh, beneran setan ini. Lihat aja nih. Jangan nakutin gua dong. Serem nih. Ya? Bukan nakutin. Emang kenyataannya beneran. Kita gak akan bisa ngembangin hotel bobrok kayak gini. Percuma. Gak bakalan ada tamu nginep di sini ya. Iyalah. Yang ada ngibrit semua tamunya. Belum juga apa-apa udah ngeluh. Dasar mental tempe. Tempe, tempe, enak aja ngomong tempe. Gue gak suka tempe, sukanya tahu. Aduh, guys. Cici ini lagi sedih-sedih bingit, tau gak sih? Seminggu yang lalu, Big Boss pemilik hotel tempat Cici kerja meninggal. Aduh, Cici sedih banget deh. Padahal dia itu kan orangnya baik, gengs. Dia gak pernah marah-marah sama karyawan. Ya, apalagi sama Cici. Maklum lah, gengs. Cici ini kan karyawan teladan. Paling teladan di hotel ini. Sebentar, bro. Aku lagi live Instagram. Ini penting. Bingit menyangkut kehidupan. Ya gitu, gengs. Biarpun gajinya... Cici bingung mau mulai dari mana ceritanya, gengs. Woi, hei. Pantesan aja nih hotel sepi kayak kuburan. Orang resepsionisnya aja kayak gini. Hehehe, ada tamu. Wede. Ayo mas, mbak, mana kopernya? Biar saya antar ke kamar. Yuk, mana? Kita cuma mau lihat aja kok. Lihat-lihat aja kesini mas. Kalau mau lihat-lihat tuh ke mall dan kesini. Mas kira saya gak ada kerjaan apa? Saya sibuk nih. Dekatnya museum kali ya? Iya. Ih, mau lihat-lihat doang. Pake ngejar Cici malas kerja lagi. Ih, budek apa sih? Eh, kalian ini gak sopan ya? Kita ini cucu almarhum Pak Yanuar. Bos kalian. Gak mungkin. Cucu Pak Yanuar. Ini juga sama cucunya. Mukanya aja gak mirip. Warga. Gak bakal mungkin. Lu apa yang dihajar ya? Enggak, siapa yang gue yang dihajar? Ya, gini dong, ya. Eh, bentar, sini. Mana buktinya, mas? Tunjukin foto keluarga kita sama dia. Foto keluarga? Sekalian aja pakai figura fotonya, mas. Gak mungkin, pasti gak bakal mungkin. Percaya enggak? Gimana? Gue Clara, dan ini kakak-kakak gue. Yang ini Kak Asta, yang ini Kak Niko. Mas, mbak. Sekarang kita udah bisa lihat ruangan di hotel ini? Oh, bisa. Bisa, tentu aja bisa, mbak. Ya silakan mbak mau lihat yang mana, mas yang mau lihat yang mana juga. Ya, bisa. Iya, mari mbak. Ya, diantar sama Bambang. Silakan mas, silakan sebelah sana. Silakan. Dipecat gue nih. Kiri mas.
Woi, berisik! Woi, yang sopan dong kalau ngomong. Beraninya teriakin kita. Nggak tahu apa kita ini siapa. Woi, lu kalau berani keluar sini, jangan kebetik kamar lu. Jangan mas, itu kan tamu kita satu-satunya. Nanti kalau dia minggat gimana? Iya mas, bener. Meskipun dia misterius kan, tapi kan dia tamu. Jadi harus kita perlakukan bak seorang raja, ya kan? Alah, tamu baru satu aja belagu banget. Kalau bayar biaya hotel. Aduh. Au. Kok tiba-tiba jadi mulus kayak gini ya? Toilet di mana sih? Di sana ya? Tunggu sebentar ya. Mas, gimana nih, Mas? Aduh. Gimana, Mas? Gimana palingan di alas? Aduh. Tiba-tiba gua juga sakit perut. Bagaimana, Mbak? Mbak. Mbak enggak ikutan sakit perut. Toilet juga, Mbak. Aduh, apes banget gua. Gua pikir nasib gua bakalan berubah gara-gara dapat warisan. Masa, ngapain sih lo pakai sabar segala? Lalu ngapain ngikutin gua kesini? Habisnya, gua males ngurusin hotel bobrok kayak gini. Bikin gua darah tinggi aja. Apalagi gua, males bingit banget. Dia ikutin juga. Gua mau kabur aja dah. Daripada pusing mikirin ginian, gua ikutan. Lagian gua juga ogah ngeluarin duit buat renovasi hotel, gaji karyawan atau apalah itu. Harusnya kita itu jadi ahli waris malah tambah banyak duit, nah. Bukannya ngeluarin duit. Itu dia. Kalau kayak gini namanya, itu tekor. Yaudah, kalau gitu kita kabur. Aku harus segera bertemu dengan pewaris hotel ini. Dengan begitu, aku bisa membeli hotel yang sudah lama aku incar. Pak, kenalin. Saya Nico dan ini adik saya, Asta. Gini-gini, kita ini sebenarnya pemilik dari hotel ini sekaligus pewarisnya. Pewaris tunggal? Iya. Kayaknya doi gak percaya sama kita deh. Iya, mana ya? Lu buka Instagramnya Clara, dia pasti upload foto keluarga kita. Oh iya. Gua lupa. Iya, cakep. Pak, coba Bapak lihat. Ini bukti bahwa kita ini pewaris tunggal.
Jadi benar, kalian adalah cucu Pak Yanuar pewaris hotel ini. Benar sekali, Pak. Pak, kalau memang Bapak berminat sama hotel ini dan mau membelinya, lebih baik kita bicarain. Ya. Tapi ya, di tempat lain ya. Iya, jangan di sini. Iya, benar. Oke. Kita cari tempat yang enak buat ngobrolin ini. Cocok, Pak. Kita bisa sekaligus makan dan ngopi bareng. Ya. Ayo. Hotel mau dijual tuh. Wah, saya harus bilang yang lainnya. Sebelum hotel ini dijual, kami mau menuntut gaji kami yang belum dibayarkan. Setuju! Kami ini bukan kerja rodi, kami ini kerja cari makan. Setuju! Pokoknya gaji kami harus dibayarkan betul. Setuju! Pak, lengop, diem aja. Dukung siapa sebenarnya? Dukung siapa sih, Pak Dudung? Mau jadi pengkhianat? Saya teh bingung udah, dukung kita. Dukung yang mana? Dukung kita! Ayo dibayarkan! Ya, setuju. Ayo surat kantornya! Ayo! Tenang. Aduh, kalian ini kenapa sih? Tenang. Andiko sama Kasta kemana sih? Pak Dudung, ini kenapa gak ditenangin sih? Ya, ayo. Dukung siapa? Dukung siapa? Aduh. Kamu digaji apa? Dari makan nih? Dukung kita! Bayar gaji kita! Saya janji saya akan bayarkan gaji kalian semuanya ya. Tapi kalian harus tenang ya. Oke. Kami pegang omongan, Mbak. Sebenarnya hotel itu udah diwarisin sama kita bertiga nih. Cuma kebetulan adik kita yang paling bontot, si Clara, nggak bisa hadir. Ya, karena ada kepentingan mendadak. Tapi nih, kita berdua udah sepakat nih, Pak. Mewakili untuk menjual hotel itu dengan harga 200 miliar. 200 miliar? Bener. Ya, murah kan, Pak? Budi. Kalian bercanda, kan? Bercanda. Hotel sejelek itu kalian hargai 200 miliar. Hah? Ngaco tau gak kalian? Gak masuk akal. Gini aja. Gimana kalau saya hargai 70 miliar? Hah? Deal? 70 miliar? Kalau 70 miliar sih, saya sih ogah. Halah, saya tuh udah tahu banget hotel itu. Gedungnya aja udah tua, nggak ada harganya. Lagi pula, saya membeli hotel itu kayak beli tanahnya aja. Gedungnya akan saya hancurkan karena saya akan membangun mall di situ. Pak, justru semakin tua itu semakin antik, semakin mahal, Pak. Pak, makin tua makin jadi. Nah, itu. Ini penawaran terbaik saya. Gimana kalau 100 miliar? Hah? 100 miliar? Deal. Oke. Pak, deal. Tenang aja. Masalah Clara, biar kita yang urus. Ya, benar. Pokoknya, Pak Yogi terima beres. Iya. Yeah. That's good. Paksa deh gue harus nginep dulu di sini sementara. Gue gak akan biarin kan Niko sama Kak Asta jual hotel ini. Besok mereka pasti nyari gue. Karena gimana pun juga, jual
Tunggu. Sini. Kakak benar-benar mau jual hotel ini? Oh, jadi kamu udah tahu? Bagus dong kalau kayak gitu. Jadi kita nggak perlu susah payah lagi untuk jelasin. Enggak, Kak. Ner. Kenapa nggak bilang sama aku dulu? Alah, udah kamu tuh santai aja, Slo. Nggak usah marah-marah kayak gitu. Mendingan sekarang aku kenalin sama Pak Yogi yang mau beli hotel ini. Ayo. Kak. Aku nggak akan pernah mau jual hotel ini. Ini kan peninggalannya kakek. Apa kalian lupa kalau kita disuruh bertanggung jawab atas hotel ini? Saat ini kita tuh nggak ada waktu buat ngurusin hotel ini. Bikin ribet, bikin pusing. Mendingan kita jual terus kita dapat duit. Enggak, Kak. Sampai kapanpun aku nggak akan mau jual hotel ini. Aku yakin kalau hotel ini sebentar lagi pasti bakal rame dan bakal ngasih keuntungan banyak buat kita. Asal kita benahin semuanya. Clara, itu menurut kamu. Kalau menurut kita sih mending dijual aja. Kak, ingat. Bukan masalah bisnisnya. Tapi ini kan kenang-kenangan dari kakek dan keluarga kita. Ya, tapi kan itu waktu kita masih kecil. Hah? Kita ini udah pada gede. Lagian kamu juga udah lama kan gak kesini? Ya udah, Kak. Please, kasih aku waktu buat mikir. Atau aku akan ngadep papa sama mama untuk ngasih tahu rencana kalian berdua. Yaudah. Kayak gini aja. Kita ambil jalan tengahnya. Kita kasih waktu kamu 1 bulan. Tapi dalam 1 bulan hotel ini gak ada perkembangan, kamu harus ikhlasin hotel ini dijual. Dan ingat, kita udah pada gede. Jadi kamu gak usah lapor-lapor mama papa. Lagian kan hotel ini... Kok malah jadi pada berantem sih? Kalau gini, saya pergi aja. Gini, Pak. Pak Yogi, tunggu. Pak. Enggak. Sampai kapanpun gue akan pertahanin hotel ini. Sosok bantu gue. Lu bisa gak sih ramah dikit gitu sama tamu? Orang kayak lo tuh gak pantas diramahin, tau gak? Pantesan hotelnya bobrok. Pemiliknya aja kayak gini. Mendingan hotelnya lu jual aja deh. Jaga ya omongan lo ya. Lo tuh kenal gue belum 24 jam, jadi lo gak bisa nilai gue sembarangan. Dan sampai kapanpun gue gak akan pernah jual hotel ini. Ingat tuh. Pokoknya, mulai detik ini, kita harus mulai serius ngurusin hotel ini. Gue gak mau sampai hotel ini dijual. Kalian juga gak mau kan? Gak mau, Pak. Bagus. Sama hotelnya bobrok. Pemiliknya aja kayak gini. Mendingan hotel ini lu jual aja deh. Seenaknya aja tuh orang nyuruh-nyuruh gue jual hotel. Pokoknya gue gak boleh tinggal diem. Gue gak akan biarin lo tinggal lama-lama di hotel ini. Gue bakal usir lo dari sini. Hah? Usir siapa, Mbak? Itu, tamu kita yang satu itu tuh. Oh iya. Patut dipertimbangkan, Mbak. Soalnya kita gak tahu kan dia ngapain di hotel ini. Ya takutnya dia mengganggu ketentraman hotel ini, Mbak. Iya. Betul. Pokoknya kalian semua harus ikut gue buat ngecek kamarnya dia. Kali aja dia di kamar bikin bom. Bikin bom panci, bener, Mbak. Cici, jangan. Lo ambil kunci cadangan kamar itu. Ya? Oh iya, Mbak. Iya, Mbak. Bentar, ikut gak? Enggak, keluar aja. Cinta kamu tulus dari dasar hatiku. Baby, I love you. Love you. Tolong jangan gantung hatiku. Tuh kan, Mbak. Orang itu aneh banget. Kita itu nggak pernah tahu mukanya kayak gimana, Mbak. Dia kalau keluar nggak pasti malam-malam. Siapa sih namanya? Waktu check-in sih namanya itu
Mas Kenzo. Kenzo. Kalau dia membahayakan hotel ini, kita usir aja. Setuju. Hey, jangan. Kita kan cuma punya tamu satu itu doang. Ya, terus gimana dong? Kalau Cici sih setuju, Mbak. Abisan Cici deketin, malah cuekin. Kan mesti senewan. Kok joget? Udah. Nyanyi udah. Masih gak tenang ya. Kenapa gue jadi kepikiran dia terus sih? Dia sebenarnya lagi kenapa ya? Mbak, kok dimatiin listriknya? Biar si Kenzo tahu rasa. Tapi Mbak, listrik buat kitanya gimana? Aduh, udah deh, nggak usah dipikirin, nggak apa-apa. Lagian juga hitung-hitung kan, hemat listrik. Iya, tapi kan Mbak... Pokoknya nggak nyampe dalam sejam, pasti si Kenzo bakal check out dari hotel ini. Orang kayak dia mana bisa hidup tanpa listrik, iya nggak? Betul juga. Yaudah, kita lihat. Ayo, sebentar lagi, itu orang pasti bakal check out dari hotel ini. Kipasin Mama ya? Iya. Oke. Mulai sekarang, genderang perang sudah dibunyikan. Mulai detik ini, kita harus bikin si Kenzo-Kenzo itu keluar dari hotel ini. Oke? Oke. Oke, semangat. Pasti bakal check out dari sini. Pasti. Setuju, Mbak. Lagian siapa coba yang bakalan tahan kalau diteror terus kayak gitu? Ya kan? Ada yang bisa saya bantu, Mas? Ada. Kenapa, Mas?
Gimana dong? Iya mbak. Kayaknya susah deh mbak bikin tuh orang keluar dari ini hotel. Bener juga sih omongan si ngeselin itu. Gue harus fokus sama hotel. Ya udah, kita biarin aja tuh orang stay di sini lagi. Tapi kalau sampai dia bikin onar, kita habisin deh. Inilah suasana baru di tempat gue kerja dengan harapan yang baru juga. Doain kita ya, gengs. Tuh, lihat. Ada penampakan, Pak. Ternyata semua cewek di sini melihat saya histeris. Ayo, saya mau pesan kamar yang paling mahal sesuai dengan tampang saya yang mahal. Ayah, iya Pak, tenang, ada, jangan sedih. Untuk berapa malam, Pak? 3 hari. Oke, saya siapkan dulu ya Pak ya, sebentar. Mau check out dari hotel ini, banyak hantunya. Hah? Hantu? Gak mungkin Pak, hotel ini aman jaya sentosa, gak mungkin ada hantu. Apanya gak mungkin, tadi di kamar sebelah saya ada suara cekikikan, kayak kuntilanak. Ya
Serem! Masa sih, Pak? Iya, Mbak. Halo, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau pesan makanan ya. Iya, Mas. Mau pesan apa? Saya pesan rib eye steak. Minumnya jus oranye. Esnya dikit aja. Langsung diantar kamar aja ya. Oke, Mas. Ditunggu ya makanannya. Mbak, Mas Kenzo pesan makanan ini nih. Dia minta diantarin ke kamarnya. Yaudah. Makanannya biar gue yang antar ke kamar dia. Sekalian gue mau ngecek kamarnya dia. Sebenarnya dia tuh ngapain sih di dalam kamar? Dan gue curiga, kayaknya dia yang bikin bapak tadi itu ketakutan ya. Secara kan kamar mereka sebelahan. Oh iya, dan dulu kan kita pernah ngajain Kenzo. Mungkin aja dia ngebaris kita, ya nggak? Oh iya ya. Yaudah, tunggu sini ya. Iya, Mbak. Taruh di depan aja, ntar biar gua ambil. Ih, kenapa sih Nora gak mau keluar? Aneh. Sebenarnya dia tuh ngapain sih? Penasaran aja. Kayak ketakutan dilihat orang. Mencurigakan banget. Lah, kok chicken stick sih? Kan gue pesennya rib eye. Ngaco nih hotel ini, gak bener sih servisnya. Halo? Iya, ini saya lagi kerjain. Iya, tenang aja, pasti beres kok. Iya. Foto-foto kayak gitu aneh banget. Eh, lu ngapain foto-foto hotel ini? Lu ngapain foto-foto di sini? Jangan bilang lo punya niat jahat ya sama hotel ini, hah? Makanya lo mau kabur. Lo kalau macem-macem gue laporin polisi ya. Tunggu deh, gue mau nanya sama lo. Gue kan tamu ya di hotel ini. Emang gue nggak boleh ambil foto? Salah ya kalau tamu foto-foto hotel tempat dia tinggal. Tapi
Tapi apa? Lo gak punya bukti apa-apa nuduh gue sembarangan. Lo tuh udah mengganggu kenyamanan tamu. Ini yang namanya pelayanan terbaik dari hotel lo. Hah? Buat gue ini pelayanan yang buruk sih. Nyebelin banget sih tuh cowok. Yang lebih nyebelinnya lagi gue gak bisa jawab pertanyaan dia. Di mana? Aduh. Itu suaranya kayak suara kuntil anak. Bah, kalau ini mah suara-suaranya genderuwo nih. Lagian percuma di sini kalau nggak ada yang percaya sama saya. Jawab semuanya ya. Lu semua tadi lihat gak sih? Mas Kenzo bawa apa? Bawa kain putih. Bisa jadi kan selama ini itu kain yang dipakai buat nakut-nakutin kita. Pura-pura jadi hantu, ya kan? Bisa jadi. Mas Kenzo pura-pura jadi hantu buat nakutin kita. Biar kita lari dari hotel ini. Dan dia kuasain hotel ini. Ih bener, bisa jadi. Coba deh, semua mikir. Setelah ada kabar hotel ini mau dijual, sikap Mas Kenzo semakin agresif dan mencurigakan. Ya kan? Terus, pas ada kabar Bakara nolak hotel ini buat dijual, mulai muncul kan teror hantu lah apa segala macam nakut-nakutin kita. Ya kan? Terus barusan Mas Kenzo lewat bawa kain putih. Semua ada hubungannya kan? Mbak, ya udahlah, mending kita usir aja si Mas Kenzo dari sini, ya. Tar dulu. Orang kayak gitu gak bisa diusir sembarangan. Gak bisa tiba-tiba kita usir, pasti dia minta bukti-buktinya. Nah, kita harus kumpulin dulu bukti-buktinya. Kita harus investigasi. Cek kamar sebelah.
Penting bukan selfie-selfie. Ini menyangkut masa depan kita semua. Iya. Apaan? Ini suara air. Pengen keluar mandi. Iya sama. Cuma bunyi kerusuk-kerusuk. Kayaknya belakang TV deh. Ini gue juga gak denger apa-apa lagi. Mana dong? Hai gengs. Tujuannya pasti mau sabotase. Dia lagi nyusun rencana jelek-jelekin hotel ini dan bikin reputasi hotel ini jadi hancur. Gue yakin Kenzo itu pasti suruhannya Pak Yogi. Hotel gue gak suka ya kalau lo mata-matain hotel gue. Clara, lo denger ya. Walaupun lo yang punya hotel ini, lo gak bisa seenaknya masuk ke kamar tamu kayak gini. Gue gak mungkin bersikap seenaknya kalau sikap lo tuh gak mencurigakan. Dan gue semakin yakin sekarang kalau lo itu suruhannya Pak Yogi. Lo disuruh kan buat nakut-nakutin gue sama karyawan gue di sini supaya gue gak jual hotel gue, ya kan? Baik-baik, Pak Yogi siapa sih? Asal lo tahu ya, gue gak akan pernah jual hotel ini. Ingat tuh. Jadi sekarang lebih baik pergi dari sini. Udah pergi. Siapa yang masa lu jual? Apa sih? Pergi. 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 Kelar. Lu dengerin lu penjelasan gue ya. Kalian dengerin nih. Gue emang lama tinggal di sini karena jujur, gue lagi ngawasin hotel ini. Gue tuh sebenarnya mau ngajakin kerja sama. Ngajakin partneran sama lu. Ya gue tahu kok. Lu tuh lagi butuh sokongan dana kan. Makanya gue tuh berencana buat jadi investor. Tapi kalau misalnya kalian pikir gue anak buah Pak Yogi, kalian salah besar. Gue enggak kenal siapa Pak Yogi. Emang lu pikir gue bego, hah?
Iya mbak, jangan percaya mbak. Mbak. Iya mbak, itu benar kata mereka ini. Ini tuh ya pasti tipu muslihat. Dari awal aja kan dia itu udah mencurigakan mbak. Jarang keluar kamar. Sekalinya keluar kamar, hotel kita diteror hantu. Dan pas balik lagi dia bawa apa? Kain putih. Pokoknya mbak jangan sampai hilaf ya, karena lihat kegantengannya. Cukup saya aja yang hilaf mbak. Tuh buktinya tuh, kain putih itu pasti buat lo nakut-nakutin kita kan? Lo pura-pura jadi hantu kan? Ngaku aja deh. Ngaku. Kalian ini mikirnya jauh banget ya. Kain putih ini? Ini kain emang gue sengaja beli. Dan bukan cuma putih. Gue lagi nyocokin kira-kira warna apa yang bagus buat gorden di sini. Biar kelihatan lebih elegan. Clara. Udah mendingan lu pikirin. Kalau lu emang mau partneran sama gue udah siapin proposal. Gue gak mau partneran sama lo. Dan si Clara pasti dengan terpaksa akan menjual hotel ini. Iya. Good job. Kalian memang bisa diandalkan. Tapi ingat, kalian harus segera mengurus surat wasiat ke notaris bagaimanapun caranya. Atau kalau enggak, perjanjian 100 miliar kalian akan batal. Tenang, Pak. Kita jamin semuanya pasti akan berhasil. Percayain sama kita. Eh, ini mah petasan. Pak ini Pak Dudung. Uangnya bom. Panci kali. Tapi siapa sih yang iseng-iseng kayak gini? Pasti ini Mas Kenzo nih. Hah? Dia tuh dendam sama kita, terus neror-neror kita kayak gini. Iya bisa jadi tuh. Iya nggak mbak? Pasti. Apa benar ya? Kenzo dendam dan dia menebar teror. Gue emang lama tinggal di sini karena jujur, gue lagi ngawasin hotel ini. Gue tuh sebenarnya mau ajakin kerja sama, ngajakin partneran sama lu. Makanya gue tuh berencana mau jadi investor. Apa mungkin yang diomongin sama Kenzo itu benar? Kalau dia itu sebenarnya investor? Hah, gak mungkin. Gue yakin dia itu pasti anak buahnya Pak Yogi. Dia dendam sama gue, makanya dia bisa dengan leluasa neror gue dari luar. Udahlah, apaan sih gue mikirin dia. Mendingan sekarang gue cari cara buat promosiin hotel di internet. Ternyata selama ini sudah banyak hotel-hotel yang hampir bangkrut
yang diselamatkan sama Kenzo. Dan sekarang hotel-hotel ini full book. Ternyata gue salah selama ini nilai Kenzo. Informasi yang gue dapat dari internet ini nggak salah. Kalau Kenzo sering ketemu sama kliennya di kafe bunga. Meskipun gue udah tahu kalau Kenzo itu sering ngebantu hotel-hotel yang udah mau bangkrut, tapi gue harus cari sendiri buktinya. Gue harus susulin Kenzo. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih. Senang sekali berpartner dengan Anda. Itu Kenzo. Dulu hotel kayaknya saya. Kayaknya dia lagi sama kliennya deh. Hampir bangkrut ini. Gue harus dengar pembicaraan mereka. Dan bahkan tiap harinya tidak ada kamar yang kosong. Ya sama-sama Bu, saya juga bersyukur dan senang dengarnya kalau misalnya hotel Ibu sekarang hampir penuh terus ya Bu. Saya ucapkan sekali lagi, banyak terima kasih. Berarti benar, Kenzo selalu membantu hotel-hotel yang udah mau bangkrut, kembali bangkit dan mau maju. Bu, saya harus permisi dulu nih. Kalau misalnya Ibu ke depan butuh bantuan apa-apa bisa hubungi saya lagi aja Bu. Baiklah. Saya permisi dulu ya Bu. Silahkan. Sukses terus ya Bu. Terima kasih. Hari. Mangga. Kalau gitu gue harus temui. Ini kan foto.
gue belum percaya sama lo 100%. Clara, lo percaya sama gue. Karena gue yakin, gue pasti bisa balikin hotel lo ke masa kejayaan. Selama ini gak ada yang yakin sama hotel itu. Cuma Kenzo. Ini bisa jadi harapan buat maju. Tapi ini sistemnya rekanan kan? Jadi lo gak akan ngambil alih hotel gue? Tergantung, kalau misalnya hotelnya sukses, hotelnya jadi milik gue. Kalau gak sukses ya udah tetap jadi milik lo. Ya enggak lah Clara. Kita cuma rekanan, kan gue bantuin. Oke, deal. Deal. Kenzo. Raisa, sini. Ini aku bawain kue kesukaan kamu. Kebetulan aku habis mampir dari kafe favorit kita. Kamu tuh emang pengertian banget ya. Kebetulan banget nih, aku lagi lapar. Cobain dong. Oh iya, Clara kenalin. Ini Raisa, Raisa. Kenalin. Clara. Clara. Raisa. Dicobain. Ternyata dia udah punya pacar. Tunggu. Kenapa gue kecewa? Nggak. Oke, Clara. Lo harus fokus. Cuma ada hotel di pikiran lo.
Sebentar lagi di sini akan saya bangun jadi mall. Cepat. Stop ya. Tolong hentikan semua ini. Gak usah dengerin dia. Sekarang ini saya pemilik hotelnya. Saya sudah beli. Apaan? Cabut. Kamu. Apaan? Ini kebangun disini. Katanya punya Pak Yogi, gengs. Tahu nih gimana sih, ada malunya. Iya, hotel itu baru direnovasi. Masa udah main di segel-segel aja? Bener, Pak Yogi, kalau emang Pak Yogi beli hotel ini, memang berapa Pak Yogi beli hotel ini? Biar saya yang beli. 300M. Lihat, di sini tertulis kalau saat ini saya adalah pemilik sah dari hotel ini. Dan kedua kakak kamu telah menjualnya ke saya. Jadi kamu gak ada hak untuk menghalangi saya? Gak mungkin. Surat itu pasti palsu. Karena hotel ini gak mungkin dijual tanpa persetujuan dari saya. Pengumuman. Dengerin ya. Berdasarkan keputusan keluarga secara voting, yep, hotel ini sekarang sudah jadi milik Pak Yogi. Betul banget. Dan kamu, Clara, kamu kalah suara. Kakak tega banget sih, Kak. Aku udah kerja keras, bahkan aku udah dapat investor. Alah, udahlah, Clara. Kamu itu harus terima kenyataan kalau sekarang memang hotel ini sudah menjadi milik Pak Yogi. Iya, bener banget. Udah, kamu ngapain sih mikirin kayak ginian? Yang penting kita sekarang dapat duit banyak, ya, Kak? Iya. Clara, lu tenang ya. Ntar gue pikirin caranya gimana lu bisa dapetin hotel ini lagi. Lu percaya kan sama gue? Malah ngobrol, sekarang kita pulang. Aku gak mau jual hotel ini. Kak, aku gak mau jual hotel ini. Kamu ikhlasin. Niko, Asta, lepasin Clara. Ini Pak, kita ini lagi bercandaan ya. Iya bener Pak. Kita lagi bernostalgia masa kecil. Kita kan bertiga suka ini, apa, suka main bareng, suka main tarik-tarikan, ya nggak? Gitu-gitu. Ma, kan Niko sama Kak Asta jual hotel ini tanpa persetujuan Clara dulu. Kalian ini ya, disuruh jagain Clara selama Papa dan Mama pergi ke luar negeri, kalian malah jahatin dia. Mama sama Papa itu salah paham. Kita lagi gak jahatin Clara kok. Iya, gak mungkin lah. Kita kan kakak yang budiman, baik hati. Diam ya, kalian. Kalau pengacara kita gak ada yang lihat kalian di kantor notaris, Papa gak akan tahu kalau kalian berdua itu mau jual hotel ini. Ini, baca. Di sini surat wasiat kakek kalian buat. Mama juga baru tahu dari pengacara kita. Dia bilang ada kesalahpahaman. Kalian menanggapi surat wasiat itu. Di surat sebelumnya itu kan ada mengatakan bahwa kalian itu mengurusi hotel. Jadi sebenarnya kakek kalian itu sudah membuat surat wasiat di depan notaris sebelum kakek kalian itu meninggal. Dan di surat itu menyatakan bahwa hak mutlak hotel itu adalah diberikan kepada Clara. Sedangkan kalian berdua itu hanya diminta untuk mendampingi dan membantu Clara. Jadi surat yang sah di mata hukum itu adalah surat yang dibuat di depan notaris. Itu artinya jual beli hotel yang dilakukan oleh kalian berdua ini dianggap tidak sah dan batal secara hukum. Mungkin kakek kalian itu sudah mengetahui bahwa kalian ya, Niko, Asta, akan menjual hotel ini. Makanya kakek kalian itu membuat surat wasiat diberikan untuk Clara. Wah, kita nggak jadi dapet duit dong. Lu sih diminta jagain Clara aja nggak bisa. Lu lah gimana sih? Anak pertama. Anak kedua. Kalian berdua, gak usah pakai yang segala. Balikin uang saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah membantu hotel ini menjadi lebih bagus.
Dan terutama buat lo, Kenzo. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Gue juga seneng kau bantuin. Yang jelas sih sekarang sistemnya semua gue udah buat. Yang paling penting kalian semua. Itu tinggal ngejalanin aja. Tinggal nerusin. Gue yakin lo semua pasti bisa. Ya. Sesiap. Sama Aloka aja. Oke, Kenzo. Sepertinya kita harus pergi sekarang. Gue harus pergi dulu. Karena emang tugas gue juga udah selesai di sini. Ya. Tapi seperti yang gue bilang tadi, kalian pasti bisa. Ya, gue yakin. Pergi. Tapi Mas Kenzo, Mas Kenzo bakal balik lagi ke sini kan? Kan Mas Kenzo juga pemilik sebagian saham di hotel ini. Yang jelas sih gue pasti bakal ngawasin hotel ini dari jauh. Cuman ya sekarang gue tetap harus pergi, gue nggak bisa stay di sini karena emang ada beberapa hotel lain yang harus gue selamatin juga. Gue pamit dulu ya, semangat. Oke, ayo duluan ya. Mas Kenzo nggak pernah kesini lagi ya? Emangnya dia nggak pengen apa lihat hasil kerja kita? Mas Kenzo pernah telepon Mbak nggak? Saya kangen sama Mas Kenzo Mbak. Kalau Mbak kangen nggak? Kalau kangen nggak apa-apa Mbak, jujur aja. Saya mah nggak marah kok. Cici, apaan sih ngomongin kayak gitu? Udah deh, mendingan lanjut kerja di sana. Ih, Mbak nih, coba kalau ada Mas Kenzo, pasti Cici kerjanya lebih semangat. Ya kan? Iya kan, Mbak? Mbak juga kan.
Gagal, gak apa-apa kok, Clara. Cie, lagi mikirin Clara ya? Enggak. Kenzo, kamu tuh cowok. Yang gentle lah. Masa untuk menetapkan hati aja kamu gak bisa? Tempatin sama Kenzo. Gak mungkin deh, gak mungkin. Itu suara tikus deh kayaknya. Enggak, Mbak. Saya udah masuk ke situ. Gak ada tikus sama sekali. Gak ada binatang yang lainnya. Saya takut, Mbak. Gimana dong? Yaudah. Kalau gitu biar gue cek di kamar. Mbak, jangan. Aduh, nanti kalau misalkan hantunya marah gimana? Terus Mbaknya kerasukan, gak ada yang bantuin. Jangan, Mbak di sini aja. Ih, Deno, jangan ngomong kayak gitu dong. Udah, tenang aja. Iya, dulu tenang. Biar gue cek dulu ya. Aku jadi gak enak sama Raisa. Kenapa kamu harus gak enak sama Raisa? Oh, kamu cemburu ya sama Raisa? Iya. Berarti kalau kamu cemburu, kamu juga cinta dong sama aku. Ya. Berarti kamu mau dong bersama aku seumur hidup kamu? Ya ngomongnya romantis dong. Clara, wanita yang sangat cantik jelita. Will you marry me? Dan ngebuat aku jadi laki-laki yang paling bahagia sedunia.
karena aku bisa dicintai oleh Oni. Udah pada siap belum? Lempar!